Amerika Serikat akui kehebatan satelit militer Cina dengan teknologi AI. Dikutip dari sindonews.com, pengembangan kecerdasan buatan yang dilakukan Cina untuk menjalankan platform luar angkasa dan satelit akan menjadi pengubah permainan nyata dalam hal pengoperasian kemampuan militer di luar angkasa. Pengakuan terhadap kehebatan teknologi Cina itu diungkapkan Kepala Teknologi dan Inovasi Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat, Lisa Kostas. Cina telah menghabiskan 14,7 miliar US dollar untuk AI tahun ini, dan angka itu diproyeksikan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 26 miliar US dollar pada 2026. Cina dalam beberapa tahun terakhir telah menempatkan lebih dari 700 satelit ke luar angkasa hingga bulan April tahun ini. Dari semua satelit itu, lebih dari 160 diantaranya merupakan satelit intelijen, pengintaian, dan pengawasan. Tentara Pembebasan Rakyat berpendapat seperlunya AI untuk mendukung dan melindungi aset luar angkasa Cina. Pada April, mereka mengizinkan AI untuk mengambil alih salah satu kamera di satelit. Mereka mengamati wilayah antara Jepang dan Cina, di mana terdapat kapal induk Amerika Serikat, dan antara India dan Cina, di mana telah terjadi pertempuran kecil di perbatasan, ujar Kostas.